saya ada di penindakan, Cil. Penindakan? Makanannya kayak gimana tuh, Bros? Oh, Cil, nanti kita dicopet. Itu makanannya itu. Loh, kacamata aku patah. Dicopet. Dicopet. Oh, Cil, cukup. 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 HP ku hilang. Cil, loh. Woi, ini aja. Copet, Cil. Ya ampun. Karena aku suka, aku punya banyak HP. Gak apa-apa. Kita coba kain dulu yuk. Yuk. Ya ini aku lapar. Sama. Wow. Wih, bekerja penjepit dia. Makanan perindapan, guys. Cil, jangan gitu, Cil. Di depan orangnya kau muntah kocak. Di depan tokonya, Cil. Di depan lagi. Di dalam tokonya kita ini. Cil. Cil. Bucuk-bucuk. Bumbunya. Ini bumbu perindapan. Perindapan lagi nih. Aku pernah lihat video bikin ini, Cil. Bawangnya, lihat nih. Ini bikinnya tau kau gimana? Cil, jangan depan toko, dalam toko juga, Cil. Guys, jangan lihat, guys. Ini depan toko ya nih, guys. Gaya nih, guys. Aduh, gak kuat. Cil, nanti kita dikeroyok di kena perindapan. Gaya nih. Apa ini bumbunya, guys? Bukan. Cil, ini cukup kebokin. Iya, santai. Sabar, taruh makanan kau. Ini caranya. Oke, coba, guys. Canai. Jadi ini kayaknya bumbu itu tuh. Wush. Apa nih, guys? Rempah-rempah sih. Rempah-rempah, guys. Oh ya, perindapan rempah-rempah memang. Rilek, rilek, tenang. Rilek, ya? Tenang, tenang. Nih, aku. Cita. Mending celupin aja, santai. Ini aja, kocak. Tenang, tenang. Ini. Nih, kamu sini dulu. Iya. Apa nih, kocak? Apus bawang, guys. Tenang. Kita cobain dulu, guys, yang tanpa bumbu, guys. Tenang, tenang. Santai ya. Ini roti biasanya, guys, orang India, guys. Roti rasanya enak kok. Enak, Cil. Coba yang ada bumbunya sekarang, guys. Ini, Cok. Oh my god. Apa rasanya ini, guys? Enak kok. Enak. Enak lah. Enak sih, guys. Ini sebenarnya, guys, makanan perindapan ini memang dibikinnya kayak gitu ya, guys. Sini kah? Mau habis kecil. Entah di habis garuk-garuk kan. Di bikin kan. Pokoknya macam-macam, guys. Tapi kalau kita nggak tahu, enak ini, Cok. Enak, Jel. Bumbunya lo yang bikin enak, guys. Rotinya mah biasa ya, guys. Kayak roti biasa, guys. Apa ini? Aduh, gua berani ini, Jel. Kenapa, Jel? Karena nggak enak, Bros. Aku denger ceritamu jadi muntah. Lihat tuh orang yang bikin depan kita, Jel. Pemandangan depan sana luar biasa, guys. Aduh. Bang. Tapi nggak apa, guys. Guys, nanti kalian komentar, guys. Urutin dari makanan paling enak sampai makanan yang paling gak enak ya, guys, ya. Kalau aku gimana, Cil, makanan India ini, Cil? India itu bebas kita ngomong, gak ada yang ngerti ini, Cil. Mungkin ini masih ranking 5 lah aku taruh, guys. Kita bakal ke 8 negara, guys. Restoran Jepang kesukaan aku dekat sini, aku tahu tempatnya di mana. Apa itu, Bros? Makan apa? Takoyaki. Takoyaki. Enak, ada kuah-kuahnya juga. Ayo, berangkat. Ayo, yuk. Dingin sekali, Cil. Dingin-dingin gini. Dingin-dingin. Enak-enaknya memang ini, guys. Iya. Wah. Ini ada gininya, guys, bawahnya, guys. Ada nasinya, guys. Kita makan, guys. Enaknya, guys. Itadokimasu. Itadokimasu. Wih, bentuk gak dingin dalam sini, Cil. Nasinya sama lauknya, guys. Itu riki, mas. Ini tadaki, mas. Makan, guys. Enak, Cil. Tteokbokki. Ada tteokbokkinya, coy, ternyata. Coba, Cil. Itadaki, mas. Lezatos ini, Cil. Mamma mia. Wu. Mamma mia lezatos. Duar.
Yoi. Enak nih, Pras. Ini apa nih jamur nih, guys? Lihat nih topokiku nih. Ini baru enak. Enggak kayak kepun apa tadi? Lengket, coy. Aung. Terima kasih, Mas. Aung. Saya kiras. Nasinya Jepang tuh enak kali loh, Cil. Enak, lumayan. Beda guys sama nasi Indo, guys. Enak sekali, guys. Sumasen. Sumasen. Arigato. Jadi saya tuh daging ayam ini kulit terus disambur sama kecap dan ada bumbu-bumbu rempah-rempahnya. Enak nih guys, Jepang tuh kan rempah-rempahnya bagus tuh. Apa ini jamur? Nggak tahu tuh. Dari gambarnya sih apa Papi. Nih? Di Yoshinoya. Jadi sama di Jepang itu makanan kita habis tuh. Bagus. Habis. Enggak boleh dibuang-buang soalnya menghargai tradisi di negara ini, Cil. Habis. Aku penasaran loh, Cil. Makanan di negara selanjutnya. Apa? Enggak tahu. Yaudah berangkat yuk. Kita bayar dulu. Kita lagi, Mas. Lagi, Mas. Pastikan kalian like dulu guys, satu like sama dengan kalian bisa mendadak menjadi auto sultan guys. Jangan like, hati-hati kalian akan dicacok. Nah ini baru, gak panas gak dingin. Panas, biasa better aja. Ya kita kan di Indonesia pecah. Makan apa nih Cel? Makan apa nih? Sekarang juga ada berikan apa tuh? Wih, bau kecil, masak apa nih? Enak sekali, sate, sate. Sate gak itu? Sate. Masaknya banyak sekali Cel. Iya. Makasih Mas, kita sopan guys di negara sendiri nih guys. Yeah. Makanan kesukaanku nih guys. Sate. Wih. Sate. Wih. 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 Gini Cil. Bek sate guys. Jadi sate ini terbuat dari ayam dicincang-cincang terus ditusuk pakai sate lalu dikasih kecap. Jadi sate kayak gini. Tapi kalau dari baunya ini udah enak banget Cil. Khasnya Indonesia ini sate. Dua ya. Bumbunya ini lu bikin enak banget sih. Ada yang tau gak guys, resep bikin bumbu sate. Tunggu tiga ya. Ini ditelan oke lah. Emang gak beda nih. Sate. Belah-belah makan aja. Masih bumbunya enak ya? Iya. Wah, enggak. Walaupun di pinggir jalan, makan sate, bapak jatuh lagi ya. Kenapa tuh? Oh. Vibes-nya itu loh, jelasnya memang kayak di hidup banget nih. Enggak perlu sekali ini coy. Aku udah banyak sekali guys. Wow. Ini saya ngasih kamera mana nih kasihnya tadi? Ya. Pakai gini dia. Tuh kamera. Ini kameraman. Kita udah kenyang sekali nih. Ngebak apa lagi kita makan? Kamera mana? Bang. Kebab, kebab. Bayar dulu, Cok. Kocak, bayar dulu, kocak. Bayar. Kabur aja, Bro. Kabur aja. Kocak jangan. Ini, Bang. Udah aja. Langsung aja kali di negara ini kita makan. Aku. Wih. Ini makanan remajil.
Arigato gozaimasu. Eh, kok arigato? Apa nih? Thank you, thank you bahasa Inggris, bahasa Inggris. Tuh, buat enggak? Woi. Jadi di sana tuh kanan siap saji, coy. Iya, coy. Ini dia guys, kita rasain di KFC di sini guys ya. Lumayan sih. Iya. Rasanya agak beda, Cil. Kayak gimana gitu, Cil? Ini rasanya tuh kayak gini, isinya kurang. Berarti bukan di Indo ini. Soalnya kalau di Indo kan mungkin ada tambahan bumbu. Iya. Dan biasanya saus pun enggak ada, guys. Tapi ini dapat saus, guys. Hmm. Jadi orang luar tuh enggak suka ada saus, enggak bisa pedes rata-rata gitu, ya. Gak tau gue kenapa guys, buat yang tahu kenapa orang luar itu jarang suka ya makan sambal, coba komen juga guys. Enak sekali nih. Maknyos, marquinhos, lebaus, lebenyos. Ini burger pakai tangan apa pakai apa nih? Tangan, oke. Ini dia guys. Kita kasih bumbu dulu guys, karena kita orang Indo guys. Jadi aku juga kalau keluar negeri itu, oh, saus tuh dari Indo, Cil. Kan di luar negeri itu jarang. Kita sebagai warga Indonesia pasti wajib ada sambel kan guys? Ya. Gak ada sambel gak afdol. Enak sih. Wah. Ini dia guys. Oh my god. Kita cobain guys. Kurang kan? Don't worry, sir. Masalah guys, makanannya kalau dicampur saus agak beda, guys. Bukan kesel, ini kocak. Don't worry, sir. Don't worry. Udah kenyang, sir. Sama, sir. Langsung cabut deh, sir. Cabut. Gara-gara lain aja, sir. Gimana, sir? Gak, sir? Let's go, sir. Eh, bayar lu, sir. Kocak. Kau sir, apa? Nih, sir. Eh, sir. Gara-gara lain, sir. Kan kalian like dulu guys, satu like sama dengan kalian bisa mendadak menjadi auto sultan guys. Jangan like, hati-hati kalian akan dicancur. Hey yo man, what's up? What's up? Okay. Oh, good morning. Good night. I want to eat my basang. Eat. My perut. Uy. Batu Amerika belakang kita, Jen. Liberty, guys. Eat. Udah lapar ini? Lapar. Apa? Kalau di Amerika, kita harus cobain hotdognya. Kan di sana banyak sekali. Kayak di Indonesia kan banyak sate. Betul. Di Amerika banyak hotdog. Hotdog. Wah, wangi sekali dari sini, Cil. Waduh, yuk kita jalan sana yuk. Bang, hotdog bang. Ayo, besar. Wih, baunya, Cil. Udah lezat sekali ini, guys. Wih, hotdog. Hotdog. Ini dia makanan dari ini saya. Ini guys, dari Amerika. Sosis. Setengah gimana? Ah, boleh. Nih. Belum tak pegang nih. Kok tarik? Kok tarik setengah? Kalau saya setengah. Sip. Hotdog ini kesukaan kecil. Aku sekarang enggak tahu kenapa itu suka makanan roti sama daging, kayak burger, hotdog dan kawan-kawannya. Aku makan sosisnya aja. Halo, Sol, thank you so much. Delicious. Thank you, Habibi. Bukan Habibi, kocak. Kita lagi di Amerika, kocak. Lezat atau sini, Sil? Ranking 3 menurutku nih, guys. Kalian gimana, guys? Berarti yang perindapan ranking di bawah kayaknya, guys. Isu dong. Habibi. Makan lagi gimana? Ayo. Thank you, Asar, ya. Thank you, Sir. Makan. Ada lagi di sini, di bumi pasir ini, Cil. Langsung masuk aja kali. Langsung masuk aja, Bros. Udah. Keringat. Panas sekali keringatnya. Ayo, masuk, Cil. Habibi. Come to Dubai. Kurma. Ini pas puasa kemarin kita udah sering makan ini, Cil. Ini enak, guys. Kita langsung rasain kurma dari Arab Saudi, guys. Habibi.
Eh, awas Cil, banjir Cil. Ini lagi ada banjir di sini soalnya, guys. Sama kamu. Kurma dari Habibi dulu. Kurma ini terbaik, guys. Tinggal batunya aja. Habis ya. Kurma ini, buah kurma. Kayaknya ini manis karena dikasih gula atau emang manis menurut kamu? Menurutku manis asli sih. Manis asli. Menurutku dikasih campur gula dikit sih, guys. Menurut kalian gimana, guys? Coba komen di bawah, guys. Batu ya. Nanti lepeh-lepeh. Dari Habibi soalnya. Batunya kita bawa pulang tanam di sebelah bagaimana? Boleh, boleh. Kita challenge langsung makan 3, Cil. Kok batunya tak gelap kayaknya? Aku nanti. Wah. Kegelap aja, enggak sengaja, Cil. Apalah, enggak saya, guys. Enggak saja. Aku udah kenyang, Bros. Oke. Mai basang. Jadi gimana nih? Karena di Arab menurutmu enak, enak. Enak dari Habibi. Ini ranking 4 menurutku, guys. Kan ranking berapa, guys, kalau kurma, guys? Komen di bawah, guys, ya. 5. Cil, kita ke negara selanjutnya bagaimana? Turki. Kita ke Turki, Cil. Katanya murah-murah sih sana. Aku mau nyobain makanan enaknya. Ayo, berangkat yuk. Ayo, ayo. Pastikan kalian like dulu, guys. Satu like sama dengan kalian bisa mendadak menjadi auto sultan, guys. Jangan like, hati-hati kalian akan dicacok. Wih, ada burung rendang. Iya, kita di Turki nih, pecah. Balon udaranya juga banyak. Kampodagia, Kampodagia ini. Wih, akhirnya, Cil. Kita mulai itu apa? Makan dulu lah, Bros. Kenapa? Itu. Aku mau naik balon, Cil. Makan dulu lah, Pak. Balonnya, guys. Jangan naik, Cil. Makan dulu, Bros. Kanan ke sini lah. Apa? Kebab. Kebab gimana? Dari Habibi ya? Habibi. Habibi Turki nih, Cil. Habibi Turki. Wih, kebab nih kesukaanku sih, guys. Mantap ini, guys. Mantap. Ini cara dulu. Caranya buka itu. Kita buka dulu, guys. Relax, relax. Relax. Wih, ini dia adik-adik. Kebab. Ini dia. Enak nih. Ini aku bilang kalau roti kasih daging apalagi ada sayurnya ya, kayak hotdog, pizza, burger enak, guys. Pantas saja orang-orang sana kenyang, Cil. Iya. Kan udah isi pengganti nasi itu ya roti gandum dan daging telur lah minimal. Kita lihat ini kebabnya kayak dibikin kayak martabak dulu gak sih, kayak lempengan. Dikasih ikiannya, bungkus-bungkus, baru dibakar. Enak nih, guys, ada sayurnya juga, lengkap. How much are? 50, 100, buset. $15. Mahal banget. Murah berarti. 200.000. Buset, di Indo dapat 5 kebab. Eh, 10 berarti. Gak kita tulis nih. Ya lah, Bibi. Bibi. Gak lambu, Bibi. Jet ski lah minimal, Bibi. Enak sekali, seru. Bibi. Baik nih, Jul. Kayak ini ranking 1 sih. Kenyang sekali aku. Sama. Ayo, ayo. Habis ini kita ke Jerman bagaimana, Cil? Gas ya? Enggak, Bib. Kita makan roti lagi. Ini roti khas Jerman nih. Nanti kamu penasaran. Let's go. Let's go ya. Sambil berangkatnya bawa ini. Aku bayar dulu, Sir. Ayo, ayo, Sir. Sir. Ayo, Sir. Ya, Sir. Italiano, Marconos, Nasata, Sorba, Lakatos, Magnoso, Magnoso, Mariposo. Kita makan apa di sini? Italiano. Apa, Cil? Makan pancake. Ah, pancake? Bukan. Dia itu biasa terkenal kan makanan enak-enak di Italiano. Bukan. Cek, jauh-jauh ke Itali, nyari pesko, nyari ugi kita, Cil. Terus apa? Lihat dulu. Apaan tuh, Cil? Apa, guys? Kenapa? Italiano, ada menara pisang. Lihat tuh.
Aduh. Halo, Italiano. Seru. Seru. Oke, OO, Cil. Ya. Lezatoso. Lezatoso. Nah, ini Cil, pizzanya. Pizza ini lezatoso pizza. Oke, Cil, let's go berangkat. Woi. Apa nih? Apa ini, Cil? Apa ini? Woi, Italianos. Marconos. Marconos. Let's go, Nos. Chili sauce. Pakai cili. Ini saus. Uy. Uy, nih baru enak nih. Enak guys, sausnya. Nih, kamu enggak dapat. Ini, Cil. Aku. Uy. Sebra. Italiano. Italiano. Lagazano. Lezatos. Makanos, marinos. Kita makanos. Mari kita makanos. Nah, ini guys. Enak, enak. Enak, guys. Gak kuat aku guys makan dari 8 negara tadi. Tapi kalau aku ranking, rankingnya itu adalah yang nomor 1 itu kebab tadi. Nomor 2 sate. Nomor 3 Jepang. Nomor 4 ke bawah, coba kalian komen menurut kalian yang mana guys rankingnya guys ya. Nanti aku kasih love komentar kalian guys, biar buat lain pada tahu juga. Ya Cil ya. Makan dulu Cil, habis kita balik pulang Cil, ke Indonesia lagi Cil. Kenapa muncul guys? Pelan-pelan makannya kocak. Guys, bocil meninggal guys. Guys, bentar guys, kita telepon ambulan dulu guys. Halo ambulan. Terima kasih sultanku, Kapus Diamond, banyak kali pengikutnya, subscribernya.